Sebelum ke tamu-tamu saya ingin menyampaikan dulu ya. Itu di stiker berjalan kan sudah jelas pembelajaran untuk umat Katolik, sampai tangan saya tuh sampai gini loh, merapatkan tangan ini loh. Jadi itu mohon dimengerti. Jangan sampai salah sesat. Ini pembelajaran untuk umat Katolik loh. Kalau Kristen non-Katolik silakan menyimak. Ya. Kayak suara sumbang tadi sudah keluar dari gerbong semuanya. Akhirnya ya itu nanti saya mengata-ngatakan guys. Oke, saudaraku Hejut, shalom, berkat dalam untuk di tim kita Damai Kasih Channel di Gia dan Korpus. Silakan mute-nya Hejut. Hejut, silakan. Halo. Hejut dulu Om. Om Loh Centang Ijo Hejut dulu. Silakan. Hejut, silakan Hejut. Tertib. Malam, Pak. Silakan Hejut. Selamat malam, Pak. Ya, Hejut, halo. Hejut, silakan. Selamat malam. Biarkan silakan aja, Pak. Centang Ijo dulu nggak apa-apa, Pak. Silakan, Pak. Oke, Centang Ijo, ya. Silakan. Centang Ijo. Ya. Nanti nangis ya. Gak dikasih. Iya, betul, Pak. Selamat malam. Salam, salve semua. I love you. Ya. Bang, siapa yang punya channel? Bang Damai Kasih Channel ya. Ini kok ruangannya siap. Panas sekali. Aduh, panas. Tolong dipasang AC dong, biar dingin. Ya, aku dinginkan Ajun saja dengan lagu ya. Sebentar, hanya satu bait saja. Boleh? Biar dingin. Oke. Okay. Ya. Ya. Oke. Okay. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kita berseru. Terus lagu yang kedua. Ave Maria. Mantap. Sudah ya. Bikin kan? Mantap. Kalau ketemu dirimu tak uleng-uleng ya, nanti. Silakan Centang Ijo. Ini ya. Pemahaman tuh bisa saja berbeda-beda, enggak apa-apa sih. Tidak ada masalah kan? Iman Katolik memahami, menghormati Bunda Maria, ya itu sangat sangat bagus saya rasa menurut saya, karena Bunda Maria itu adalah Bunda Tuhan. Jangan putus ya. Waduh, ini di gereja saya juga tidak ada di ajaran tentang Bunda Maria lagi. Ternyata sosok Bunda Maria itu sangat berperan penting dalam kesusahan kita ya. Itu sebagai contoh ya, Bunda Maria bagaimana kesetiaannya melahirkan, bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus wafat, dia setia di situ. Setia. Nah, itu patut kita betul-betul ya. Wah, sosok Bunda Maria ini begitu luar biasa. Ya, jadi harus memang dihormati ya, tetapi bukan untuk disembah ya, dihormati. Memang ada di sosok Alkitab yang sama seorang wanita yang sama seperti Bunda Maria di Alkitab, saya rasa tidak ada. Jadi itu, jadi jangan juga karena kita sudah berpisah tapi lupa sosok Bunda Maria. Sekali-sekali khotbah pendeta juga di gereja harus tampilkan juga dong Bunda Maria. Ya. Masa sih tokoh-tokoh lain selalu ditampilkan, misalnya Daud, Abraham. Tapi ada tokoh Bunda Maria juga harus dibentangkan. Mantap. Ini mantap, selama mantap saya gereja tidak ada satupun pendeta yang menyinggung tentang
Bunda Maria ini. Waduh, terlalu juga kalau menurut saya gitu ya. Itu saja. Terus kita membedah apa sih doa tentang Bunda Maria ini. Maria ini Salam Maria. Nah, jelas Elizabeth kan Salam Maria. Bunda Allah. Ya memang Bunda Allah. Begitu ya, Salam Maria, Bunda Allah. Apa pertamanya? Sorry. Salam Maria. Salam apa? Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita. Dan Salam Maria, terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Benar. Sabar. Salam Maria, penuh rahmat. Memang penuh rahmat. Tuhan sertamu. Ya iya. Tuhan selalu berserta Bunda Maria karena dia terpilih. Ya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Ya betul. Ya kan? Tidak ada salah. Terus yang selanjutnya, Santa Maria. Apa? Yang kedua itu apa? Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang, sekarang dan waktu dan kami pada mati. Waktu kami mati. Mati, Oh. mati. Sekarang, Amin. dengar dulu. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Dan pada Amin. waktu, dan pada Oh. waktu kami mati, dan pada waktu kami mati. Amin. Iya, tidak ada penyembahan di situ benar ya. Ya. Nah, itu yang kita pahami kan? Ya. Terus saya mau bertanya juga ya, itu kan memang tidak ada penyembahan di situ, kata-kata itu tidak ada penyembahan. Dan maaf ya saya bertanya, boleh kan supaya clear, karena saya bertanya pada orang yang tepat di sini, orang yang Katolik ya, saya tidak tanya kepada orang-orang yang di luar Katolik. Bisa ya Pak Gia dengan Pak Damai ya, Pak Lucifer ya? Oke, Mangga, kalau bisa dijawab, kita jawab. Ya, tapi Pak, pada saya mau bertanya, maaf ya, saya hanya bertanya saja, saya tidak mau debat. Tapi pada praktiknya, secara kasat mata, kami melihat kan, ini maaf ya, kami melihat secara luar saja ya, tidak melihat secara dalam, karena yang dalam itu umat Katolik yang tahu. Tolong nanti jelaskan, umat Katolik datang ke, maaf ya, ke apa? Tempat Gua Maria itu di sana untuk kita melihat biasa sampai berlutut sujud. Apakah itu praktek yang salah atau ada oknum yang salah begitu atau gimana? Karena kita kan melihat datang berdoa bersujud di situ terus berlutut. Ya itu bisa dijelaskanlah kenapa sampai itu. Kalau okay. doa salah okay. itu tidak ada okay. apa-apa. Oke, okay. Mohon izin. Rekan-rekan tim saya jelaskan ya rekan-rekan tim. Mohon izin, ya, mohon izin. Supaya jelas ya, supaya jelas ya, okay. supaya kondisinya semakin terang benderang karena okay. yang jelaskan orang okay. Katolik sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Okay, saya jelaskan dulu sebelum saya menjelaskan, saya ingin menyampaikan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang datang, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Itu nanti beruntun pada penjelasan saya. Penjelasannya seperti ini. Menurut iman Katolik, sebetulnya yang berdoa bukan manusia, melainkan Roh Allah sendiri. Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roma bab 8 ayat 2. Boleh dicek. Paulus tidak hanya berkata bahwa Roh berdoa untuk kita, tetapi ia menambahkan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh, yaitu bahwa
ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma bab 8 ayat 27. Rohlah yang berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dengan permohonan ilahi dibandingkan 2 Korintus bab 12 ayat 4. Maka dengan tegas, Paulus juga berani berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. 1 Korintus bab 12 ayat 3. Doa hanya mungkin dalam dan oleh Roh Kudus karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roma bab 5 ayat 5. Kita adalah anak Allah tercinta oleh Roh Kudus. Maka oleh Roh Kudus pula kita harus menyapa Allah sebagai Bapa. Itu penjelasan saya berkaitan berdoa kepada Bunda Maria dan para-para kudus. Doa adalah ungkapan kehidupan iman dan tidak dapat dilepaskan dari ungkapan serta perwujudan iman yang lain. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma bab 12 ayat 12. Semua itu satu dan sebetulnya sama. Doa adalah salah satu unsur kehidupan orang beriman, tetapi mempunyai tempat yang sentral. Doa mesti dilandasi oleh iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Doa mengungkapkan apa yang hidup dalam hati orang beriman. Gereja Katolik berdasarkan kitab suci juga mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati, melainkan tetap hidup. Sebab yang mati hanya tubuhnya. Tetapi jiwa orang-orang kudus tersebut tetap hidup bersama Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, khususnya dalam Yohanes bab 11 ayat 25, Roma bab 8 ayat 11, Yohanes bab 3 ayat 16, Yohanes bab 6 ayat 58, maupun Yohanes bab 8 ayat 51. Maka mati. Di sini artinya bukan tidak bernafas, melainkan tidak hidup lagi di dunia. Dalam perikop roti hidup di Injil Yohanes disebutkan bahwa orang-orang beriman yang di surga tetap adalah orang-orang kudus yang hidup karena Kristus, sang roti hidup, telah memberi kehidupan kekal kepada mereka. Yohanes bab 6 ayat 54. Sebagai anggota tubuh Kristus yang telah berjaya di surga, para orang kudus itu akan melakukan juga apa yang dilakukan oleh Kristus sang kepala, yaitu mendoakan orang-orang lain yang masih berziarah. Tahu berziarah? Hidup di dunia. Bisa dilihat Wahyu bab 5 ayat 8, Wahyu bab 8 ayat 3 sampai 4. Doa-doa para kudus ini sangat besar kuasanya karena mereka sudah dibenarkan oleh Kristus. Bisa dilihat di Yakobus bab 5 ayat 16. Para orang kudus itu bukan saingan Kristus, melainkan rekan sekerja Kristus. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Dengan demikian, mereka juga adalah sahabat-sahabat kita karena kita diikat oleh kasih Kristus menjadi satu tubuh. Dalam satu kesatuan tubuh Kristus ini, kita percaya bahwa tidak ada suatu kuasa pun yang mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma bab 8 ayat 38 sampai 39. Oleh karena itu, kita dapat memohon agar mereka mendoakan kita yang masih berziarah atau hidup di dunia ini, sama seperti kita memohon dukungan doa dari sesama umat beriman yang masih hidup di dunia ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Amin. Sudah jelas centang hijau? Amin. Saya tambahkan, Pak.
silakan. Saya tambahkan. Silakan. Amin. Silakan. Ya, tadi Bang Centang Hijau menyebutkan terkait dengan kata bersujud ya, bersujud atau berlutut di depan patung. Ya, kita ya. Tidak bisa menafsirkan ya begini, karena dalam budaya kita pun ada kebiasaan sujud atau tersungkur di depan kaki orang tua kita. Dan kita tidak bisa mengatakan semua bentuk sujud itu adalah menyembah. Kita tidak bisa mengeneralisir suatu kalimat sujud itu bahwa kalau sujud atau membungkuk itu sudah pasti menyembah. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita harus masuk kepada pengertian iman yang dimaksud oleh hati orang yang melakukan. Mungkin Pak Centang Hijau melihat orang lain, contohnya yang saya kasih contoh misalnya di depan Bunda Maria menundukkan kepala atau berlutut, atau mungkin kalau di gereja Katolik Pak Centang Hijau datang di depan depan gereja itu bukan ya, di depan Bunda Maria, di depan patung Bunda Maria Pak, harus dipisahkan ya. Oke, ya begini Pak, sebenarnya padanannya adalah ketika orang berdoa di depan kayu yang adalah palang salib, apakah dia menyembah salib itu atau dia berlutut misalnya karena menghormati. Yang saya mau tekankan di situ, kita harus tahu intensi hati orang yang melakukan itu. Maka menyimpulkan sesuatu yang kita lihat itu, ya kita lihat ajarannya. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudaraku suara sumbang tadi, di dalam Katolik itu Pak, ada tiga ajaran. Pertama, latria. Latria itu adalah hanya dikhususkan untuk Allah Tritunggal. Latria. Latria itu artinya menyembah. Menyembah itu hanya kepada Allah Tritunggal. Yang kedua, hiperdulia. Hiperdulia artinya menghormati. Menghormati hanya ditujukan kepada para kudus atau benda-benda kudus. Kenapa disebut benda-benda kudus? Karena terkait dengan iman Kristiani. Contoh, kayu salib yang ada di gereja kita. Makanya kalau ada orang di luar kita datang ke gereja kita lalu turunkan salib itu di gereja kita, kita marah. Bukan karena salibnya itu kayu, bukan. Karena ada makna di dalamnya. Ya, itu hiperdulia. Misalnya hiperdulia itu membangun patung-patung Bunda Maria atau Santo Santa. Ya. Kalau misalnya orang Katolik membuat Gua Maria. Ya, ini supaya terkait saja ya Bapak Ibu. Membangun Gua Maria, lalu kita bertanya, kenapa tidak dibangunnya Gua Yesus? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu, ya kan? Karena Gua Maria itu terinspirasi dari penampakan Bunda Maria yang sudah berkali-kali. Ya, terutama yang terbesar itu di Lourdes, ya. Bunda Maria menampakkan diri dan menyampaikan pesan-pesan untuk lebih menegaskan iman kepada Kristus. Dan itu diteliti sehingga tidak serta-merta dalam waktu yang sama itu dikatakan oh itu Bunda Maria. Tidak, diteliti secara keimanan Katolik, ada tahap-tahapnya ya, ada tahap-tahapnya. Yang ketiga, selain hiperdulia tadi dengan membuat patung-patung, hiperdulia itu adalah menghormati. Dengan cara membuat patung itu menghormati bahwa kita menghormati keberadaan orang ini pada zaman dahulu dan dia mempunyai jasa-jasa dalam iman Kristiani. Lalu kalau kita membungkuk kepada barang-barang kudus itu atau patung atau salib atau lain-lain, apa itu dalam ajaran Katolik? Dalam ajaran Katolik disebut dulia relatif. Dulia relatif itu penghormatan yang kita berikan kepada benda-benda yang tanda petik kudus, tapi kudus karena makna dari benda itu. Contoh, kita punya rosario, kita punya salib, kita punya kitab suci. Ya, kita memperlakukannya dengan baik karena kita anggap bahwa di dalam apa yang kita buat itu ada makna-makna simbolis. Ya, mungkin contoh sederhana adalah bendera merah putih contohnya. Bendera merah putih itu bukan pada dirinya sendiri kain itu ada makna, bukan. Tapi pada perjuangan, ya perjuangan pertumpahan darah, ya dan apa putih tulang gitulah kira-kira dalam perjuangan itu. Nah, makna itulah yang dihormati, bukan bendanya. Ya, ketika saya hormati bendera,
Saya bukan menghormati kainnya, kainnya bisa saya beli di pasar dan injak-injak. Bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi yang dihormati makna dari apa yang ditampilkan. Ya, makna dari apa yang ditampilkan. Bunda Maria ditampilkan dalam bentuk patung. Orang yang melihat mengingat dahulu Bunda Maria ini punya jasa. Jasanya apa? Melahirkan Yesus. Kalau saya kemudian bersujud, ada patungnya di situ bersujud, tunduk, itu tidak bisa orang yang melihat saya, oh kamu nyembah ya? Karena bersujud itu maknanya beda-beda. Tergantung kamu tahu ajarannya seperti apa. Nah, kalau kita sudah tahu tiga pemaknaan tadi, saya kira tidak ada lagi yang salah paham. Begitu Pak Damai, mungkin Pak Lucifer menambahkan. Oke. Oke. Enggak Om, cukup Om, cukup Om, karena banyak yang antri di bawah Om. Oke, Pak Damai. Saudara Centang Hijau. Oke. Oke. Sebentar dong, enggak apa-apa kan. Ini gantian Om agak cepat Om. Ya, gini. Banyak rekan-rekan menunggu. Silakan. Iya, sebentar. Sama sebentar gini. Saya mau bertanya, bisakah sebelum itu saya apa juga. Jadi iman Katolik kita harus hargai ya, iman mereka seperti itu ya sudah. Ya. Jangan kita mau sama-sama kan, tidak boleh juga gitu. Hargailah mereka sudah menjawab dengan apa, dengan iman mereka ya sudah. Jadi cukup ya. Terus saya mau tanya terakhir nih. Bisakah teman-teman Katolik ini berdoa Salam Maria itu tanpa ada patung? Silakan Pak. Supaya jelas semua ini Pak. Oh bisa. Izin Pak. Pak sampun pripun Pak. Izin. Jadi gini. Saya entar begini Pak. Saya bicara sedikit. Kebetulan saya di Protestan ya. Saya Protestan, Pak Cengang itu pun Protestan mungkin, dan Bapak yang tadi yang dikurunkan Pak PKC juga Protestan. Tapi saya tidak bawa denominasi gereja saya, sekte saya tidak. Boleh Pak, Pak De, kalau boleh saya memberi jawaban atas pertanyaan Pak Centang. Oke Om. Saya izin dulu, Om, saya izin dulu. Tapi suaranya kok berisik ya Om ya? Coba Om. Iya. Kebetulan saya kebetulan saya kalau tadi tempat sepi mesti jauh lagi Pak De. Ini dekat. Oke, siap Om, silakan Om. Suaranya suaranya kita nggak bisa dengar nih Pak. Iya. Nggak bisa dengar. Ini jelas Pak, ini jelas. Ini jelas. Ya, sudah jelas. Oke, silakan. Ya, itu suaranya. Okay. Suaranya belum jelas Pak Nabi. Ini jelas, Pak Centang Hijau, Pak ya. Dan lain-lain. Oke. Nah, jadi Pak Centang Hijau, begini saudaraku. Pertanyaan Anda tadi yang berlutut berdoa, itu kita ketarik ya. Kita tarik ke awal-awal gereja. Gereja mula-mula, bukan jemaat mula-mula ya, tapi gereja mula-mula. Ya, gereja mula-mula dan jemaat mula-mula itu berbeda. Ada perbedaannya. Ya, saudaraku perlu ingat. Satu contoh nyata, satu contoh kecil. Ketika kita Protestan, kita masuk melewati pintu gereja, kita masuk. Yang pertama kali kita lihat apa? Salib kan? Pertanyaannya, apakah kita menyembah salib itu? Jawabannya kan tidak. Kita berdoa. Dan salib itu adalah perlambang agar kita mengingat kasih karunia Tuhan. Dan mengingat dua hukum utama yang disampaikan Tuhan. Gitu. Dan bagaimana dengan patung tadi, berlutut atau apa begitu ya. Itu kira-kira seperti itu pertanyaan saudaraku. Pengertiannya sederhana saudaraku. Ya. Kalaupun ada patung-patung atau apa gitu, mereka tidak menjadikan itu sebagai suatu hal yang menjadi seperti kultus atau penyembahan, tidak. Itu adalah sebagai seperti gimana ya, seperti bahasa sederhananya itu seperti tradisi dari gereja mula-mula. Karena apa hal itu dibuat? Soal seperti penjelasan Pak Gia tadi sudah cukup mantap ya saya rasa. Dan hal itu mengikuti tradisi gereja mula-mula. Bukan hanya patung-patung, tapi kalau dulunya bangunan gereja-gereja itu ada lukisan-lukisan yang sangat indah yang disebut mozaik, ya itu kita harus pahami bersama. Jadi patung-patung itu bukan untuk disembah, bukan, hanya tradisi dan sebagai pengingat. Gitu. Karena sifat manusia ini, sifat dasar manusia, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya langsung, apa yang dilihatnya langsung, itu akan menumbuhkan suatu benih keimanan yang semakin kuat. Selebihnya itu pengajaran dari
para hamba Tuhan itu sendiri, entah itu pastor, pendeta, si tua, apalah gitu ya. Nah, jadi untuk selanjutnya, saudaraku, dan juga yang lain, seperti saudara kita yang lain, kita tidak memaksakan kehendak kita, seorang Protestan, seorang Ortodoks, seorang Katolik, agar sama, tidak. Tapi kesamaan kita satu, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Jangan mau dipecah belah, jangan mau memecah belah. Itu aja buat saya pertama tentang pertanyaan tadi. Terus yang kedua tadi, apa tadi saya agak lupa tadi Pak Damai, pertanyaan Pak Centang Hijau atau Pak Centang Hijau langsung. Tapi YouTube, maaf saya potong, siapa yang memecah Pak? Aduh, Bapak ini baru masuk. Enggak, bukan saya. Saya tidak menuduh, saya tidak menuduh. Saya dikasih dulu. Saya itu. Bukan Pak. Saya hanya menyampaikan kepada saya kan bertanya pada yang punya agama, yang punya ajaran. Bapak kok menuduh saya itu pemecah belah dari mana? Tanya saja pada Pak. Oke. Supaya Pak Nabi YouTube dan Pak Centang berdiam dulu, tidak saya bersyukur. Jawab Pak ya. Tadi pertanyaan Bapak, apakah bisa berdoa tanpa patung, tanpa salib, tanpa apa? Saya bisa berdoa Pak. Saya bahkan kalau pergi ke hutan, ya kalau saya ke hutan, saya pergi naik pesawat, saya pergi naik mobil, saya tidak harus ada patung dulu Pak. Mana patungnya? Saya nggak bisa berdoa nih. Tidak ada seperti itu Pak. Kalau ada dipakai, kalau tidak ada ya sudah. Sama dengan kalau apakah harus ada salib di tempat saya berdoa? Tidak selalu kalau ada ya saya pakai, kalau tidak ada ya sudah. Karena bukan itu yang mempengaruhi doa saya. Itu hanya pengingat, tadi sudah diberitahu. Nah sekarang, coba saya tunjukkan misalnya pendapat dari pendahulu kita, yaitu Bapak Martin Luther contohnya, memberi pendapat seperti yang disebutkan Nabi YouTube tadi. Oke, silakan ditampilkan pada main. Untuk menjawab Bapak ini, tenang Pak, saya jawab Bapak dulu Pak. Saya bukan menuduh Bapak, tapi saya mau menjelaskan Pak. Sebentar Pak, jawaban Pak Gia itu... Pada main, tolong diangkat pada main. Ya, jawaban Pak. Oke, Pak. Sudah cukup jelas, Pak. Sudah ya, jelas, Pak. Saya mau jawab. Sudah mantap, memperjelas, Pak. Memperjelas, Pak. Om Kia. Ya, Nabi YouTube sudah menyinggung tadi. Saya perjelas. Iya, saya terima jawaban Pak Kia itu, Pak. Itu 100% benar. Ya, supaya kita tahu, Pak. Maksudnya kita tahu bagaimana perkembangan pemakaian ini, Pak. Apakah pada abad ke-16 itu sudah tidak ada atau bagaimana? Bagaimana pendapat-pendapat orang itu? Kita coba lihat, itu loh maksud saya. Begini, Martin Luther pada abad ke-16, ini dia sudah di tahun 1546, ya. Dia memberi pendapat dalam buku, ya, yang dia tulis, ya, tentang pemakaian lukisan ataupun patung. Makanya, Pak, kalau kita ke gereja Jerman, di Jerman itu kan banyak Lutheran, ya. Kita ke Jerman, gereja Lutheran Jerman, itu kita bisa menemukan patung Bunda Maria di gerejanya. Salib yang ada patungnya juga kita bisa temukan. Patung Yesus juga bisa kita temukan. Nah, dikatakan oleh Martin Luther di sini, seseorang tidak dapat memahami hal-hal spiritual kecuali jika gambar-gambar dibuat tentang mereka. Karena begini, seperti tadi Pak Nabi YouTube bercerita, ya, gereja mula-mula, gereja perdana, di katakombe-katakombe ketika terjadi penganiayaan, terutama ketika penganiayaan Kaisar Nero, mereka sering menggambar, ya, untuk menunjukkan identitas. Contoh, yang masih dipertahankan sampai saat ini adalah ada lambang XP. Kalau melihat, kalau bapak-bapak masih ada juga dari Protestan yang mempertahankan itu ya, lambang-lambang XP ya, itu singkatan nama dari Yesus, dari bahasa Yunani, XP. Atau ada gambar ikan, lalu di tengah-tengah ikan itu ditulis ichthus. Itu dari bahasa Latin artinya Yesus Kristus penyelamat umat manusia. Disingkat, ichthus. Hanya orang Kristiani yang tahu lambang itu bahwa kalau dia buat lambang itu, dia itu pengikut Yesus. Nah, lambang ini digunakan supaya mereka tahu yang mana orang Kristen, yang mana musuh pada saat itu. Perkembangan selanjutnya, Bapak, itu digunakan oleh jemaat Kristiani yang lain, ya. Nah, makanya kalau kita ke katakombe, misalnya katakombe di Roma, itu ada Pak lukisan-lukisan berupa lukisan patung Yesus, lukisan-lukisan berupa wajah Bunda Maria, Santo Santa, itu ada. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita mau mengatakan, wah itu salah, sebenarnya
yang perlu dipertanyakan sebenarnya adalah apakah jemaat perdana itu begitu tidak benarnya sehingga mereka memanfaatkan itu dan menggunakan itu. Nah, bahkan mereka ketika berdoa, ya lukisan-lukisan atau patung itu di dalam katakombe itu ya ditaruh di depan. Saya punya buku, di dalam buku itu ada potret katakombe, ya. Katakombe yang mungkin sekarang ini sudah dipugar, ya. Di dalamnya itu bahkan ada patung gede di situ, ada lukisan gede di situ tentang Yesus, ada lambang ikan, lambang SB tadi, ya. Nah, kemudian pendapat Martin Luther lagi yang kedua mengatakan seperti ini. Tidak ada yang lain yang dapat disimpulkan dari perkataan, ya ini tadi, ya. Jangan kamu menyembah ala-ala lain di hadapanku. Ah, di sini kita bisa melihat dikatakan kecuali apa yang berkaitan dengan berhala, tetapi gambar-gambar ataupun patung-patung yang dibuat tanpa berhala, pembuatan benda-benda itu tidak dilarang. Nah, bahkan di sini disinggung tentang gambar dan yang ada di dinding misalnya ini, ya. Kalau saya telah melukis gambar di dinding dan saya melihatnya tanpa berhala, maka itu tidak dilarang bagi saya dan seharusnya tidak diambil dari saya. Patung atau gambar atau salib itu menjadi berhala, Pak, ketika saya tidak bisa berdoa tanpa itu. Tapi kalau saya bisa berdoa tanpa itu, ada itu, tidak ada berhala buat saya. Ada ya saya pakai, tidak ada ya sudah. Begitu. Terima kasih Pak Damai. Sedikit, ya, terima kasih banyak. Oke, sebentar Om Nafi, Om Nafi, sebentar. Om Centang ya. Sudah selesai ya? Belum. Satu. Oke, thank you, makasih Om Centang. Ya. Oke, siap. Begini. Thank you. Tuhan berkati. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan.
perjuangan tanpa pengorbanan, mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. Indonesia jaya.